Ya pemirsa, pemerintah kota atau Pemkab Jambi ancam tindak tegas aparatur sipil negara atau ASN yang melanggar netralitas. Mereka yang melanggar akan disanksi, baik secara teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak tahun 2024, pemerintah kota Jambi ingatkan netralitas aparatur sipil negara atau ASN. Pemkab Jambi akan menindak tegas ASN yang terbukti melanggar netralitas, baik dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Hal tersebut dikatakan langsung oleh PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, saat rapat bersama pegawai secara virtual. Netralitas ASN harus dijaga dan dijalankan agar demokrasi berjalan dengan baik. Pemkab Jambi juga akan melakukan pengawasan dan monitoring pegawai kerjasama dengan Badan Pengawas Pemilu dan KPU Kota Jambi. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi hari ini saya, Pak Sekda dan seluruh ASN dan non-ASN Kota Jambi berkumpul bersama secara virtual dalam rangka mengingatkan netralitas ASN yang harus dijaga, dijalankan oleh seluruh ASN dan non-ASN di Kota Jambi ini. Ini menindaklanjuti dari beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara sosialisasi oleh Bawaslu Provinsi dan bersama-sama dengan Pak Sekda juga menghadiri sosialisasi Bawaslu Pusat terkait dengan bagaimana kita semuanya menjaga netralitas ASN. Selain itu, kita juga sama-sama tahu bahwa tahapan pilkada serentak ini sudah dimulai. Hari ini adalah tahapan kampanye hari pertama, maka tentu akan banyak hal yang akan dilakukan oleh para peserta kontestasi ini di dalam meraih kemenangan untuk memenangkan menjadi wali kota dan wakil wali kota. Nah, kesempatan inilah saya gunakan waktu untuk supaya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa sebagai aparatur sipil negara kita ini harus netral. Terkait dengan peraturan kita semuanya sudah sama-sama tahu. Tapi tugas saya adalah mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang Pak Sekda pun sudah berapa kali ya ngikutin pemilu-pemilu pilkada seperti ini karena setiap 5 tahun pasti di daerah ini dilakukan pemilihan, maka proses kemudian hal-hal yang terjadi, hal-hal yang apa ya, yang kadang-kadang menjadi masalah itu sudah sama tahu di ASN Kota Jambi ini. Tugas saya hanya mengingatkan kembali supaya berhati-hati, ikuti ketentuan peraturan undang-undangan, jaga netralitas supaya tugas kita mengawal penyelenggaraan pilkada di Kota Jambi ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, tidak ada catatan-catatan dan kondusif, sehingga kita bisa mengantarkan siapapun nanti kepala daerah yang menjadi wali kota maupun wakil wali kota di Kota Jambi ini. Diharapkan ASN Pemkab Jambi fokus pada peningkatan pelayanan dan pembangunan Kota Jambi, sehingga tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.